Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo beserta sinetron Ikatan Cinta. Nah, Mimin datang kembali dengan memberikan info-info terbaru, terupdate, terseru tentunya untuk kalian nikmati malam ini ya guys. Dan di sini Mimin ada berita terhangat nih guys ya. Nah, sebagai pasangan begitu ya di sinetron Ikatan Cinta dan juga tentunya lawan main dari Amanda Manopo yaitu Arya Saloka memberikan support kepada Amanda Manopo agar segera syuting dan lekas sembuh begitu ya guys. Arya Saloka mendoakan agar teman atau lawan mainnya tersebut cepat sehat, lekas sembuh begitu ya. Kita ketahui tanpa mereka sinetron Ikatan Cinta itu tidak ada apa-apa begitu ya guys. Karena keromantisan dan juga acting-acting mereka ini yang membuat kita baper abis nih dengan sinetron Ikatan Cinta. Betul tidak nih guys? Nah, di sini kita ketahui begitu ya, kalau tanpa Arya dulu begitu ya rating Ikatan Cinta otomatis langsung turun ya guys. Nah, begitupun tanpa Amanda Manopo tentunya pasti berefek banget nih ya. Para penonton juga tidak akan sebanyak kalau Amanda Manopo ada di sinetron tersebut ya guys. Nah, kita doakan agar Amanda Manopo lekas sehat dan juga nih Arya Saloka sangat mendukung penuh agar Amanda Manopo sekarang ini beristirahat dulu begitu ya. Kasihan kalau Amanda Manopo sakit namun tetap dipaksakan untuk syuting. Nah, begitu guys kata Arya begitu ya. Arya memang laki-laki ataupun teman dari Amanda Manopo yang sangat baik hati begitu ya guys, yang sangat perhatian kepada kru Ikatan Cinta, teman-teman di Ikatan Cinta, dan terspesial untuk Amanda Manopo tentunya guys. Nah, di sini kita lihat begitu ya, terlihat banget Amanda Arya Saloka begitu ya. Kita lihat begitu kebersamaan-kebersamaan dari Arya Saloka, Amanda Manopo dan juga Kak Atun nih guys. Nah, mereka ini memang kompak abis ya, ekspresinya gemoy abis nih. Wah, senengnya moga aja nggak ada yang julid ya kak gitu ya, amin ya. Kita lihat nih ya, foto mereka itu memang serasi banget ya. Emang keren banget nih Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Namun ini dibatasi oleh Kak Atun nih guys, yang dibagikan oleh support Alman 19 nih guys. Nah, ekspresi mereka, foto-foto mereka ini kompak banget nih guys. Nah, ini adalah foto saat waktu Amanda Manopo masih sehat begitu ya guys. Nah, kita doakan ya guys, semoga Amanda Manopo lekas sehat karena kita kangen banget begitu ya dengan acting-acting Amanda Manopo tentunya ya guys. Nah, kita lihat juga di sini guys yang dibagikan oleh Andin Karisma Putri nih guys. Nah, terlihat Amanda Manopo walaupun sakit begitu ya, namun wajah Amanda Manopo masih tetap cantik begitu ya guys. Aduh, seger banget nih Amanda Manopo ya. Nah, dari putu yang di sini dibagikan oleh Andin Karisma Putri GWS kesayangan begitu ya, amin cepet sembuh ya Nok gitu ya. Manda sayang cepet sehat ya sayang, udah kangen banget nih, pokoknya doa yang terbaik buat Manda. Dari Putu Ari gitu ya. Nah, dari Muhammad, kangen banget sama si Enok, semoga lekas sembuh gitu ya, amin. Kangen banget bunda ama ini anak, cepet sehat-sehat ya gadis cantik. Kurang semangat nonton Ikatan Cinta tanpa Mama Andin, terasa sepi min. Ini foto baru kah begitu ya? Ini memang foto baru ya guys. Nah, ini foto terupdate saat Amanda Manopo sedang sakit gitu ya, sedang harus banyak-banyak beristirahat. Memang benar banget ya dari Kak Yuni Satrianita nih guys ya. Jadi kita kurang semangat ya guys nonton sinetron Ikatan Cinta tanpa Mama Andin. Kalau dulu kita tanpa Arya, sekarang Mama Andin, aduh mereka nih kapan ya kebersamaan mereka terulang kembali. Aduh, buruan dong Amanda cepet sehat begitu ya.
Nah, banyak banget nih guys yang mendoakan, memberi support kepada Amanda Manopo, terutama nih dari Mas Arya Saloka ya guys. Nah, semoga Amanda Manopo lekas sembuh ya. Nah guys, kita doakan ya. Nah, mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.